generation sepadan seperti itu lah kalau ya black hole yang sekarang udah adaptasi juga pakai digital media, jadi lumayan banyak, lebih banyak main di digital media kayak streaming, kita juga ada streaming juga, dan sistem pengiklannya pun kita pakai media digital juga gitu, termasuk di streamingnya juga. Mungkin kalau dari tempat saya, kalau yang sama yang sekarang perbedaannya kita lebih kuat branding ya. Jadi black hole bukan lagi sebuah acara publik yang sifatnya influence-nya tinggi, tapi kita lebih matang dalam perencanaan. Ini nanti cepat untuk generate lewat lebih baru. Karena kembali ke filosofi black hole yang lama, kiblat dari generasi yang sekarang sih. Salah satu contohnya masih standing ground itu ada Fresno Air, terus mungkin teman-teman dari Fanning Mimi itu ada Wonder Gel. Sebenarnya banyak banget sih yang mungkin itu bukan berada di fase gua nih, mereka senior-senior gua lah. Gua sangat seneng banget sih denger Black Hole itu on fire lagi dengan nama event yang sekarang dibuat yaitu The Black Hole Returns ya kan. Mereka kembali lagi menjadi mobilisasi buat teman-teman yang mana mereka proyek-proyek baru sebenarnya itu ada orang-orang yang memang lama yang ada di fasenya Black Hole itu sendiri. Black Hole udah banyak warta lah buat gua untuk dalam skala event, dan mereka melakukan itu bahkan sampai reguler dan lain-lain dengan konsep yang menurut gua tuh epic semuanya. Harapanku buat Black Hole sih untuk kedepannya bisa menjadi wadah yang lebih gila lagi, dan kalau perlu ada The Black Hole Festival, the biggest Black Hole Festival, dengan menggabungkan band-band lokal heroes Indonesia dengan internasional. Siap, maju terus lah buat Black Hole. Peace out. Black Hole Return buat gue nih ajang gue ketemu sama temen-temen gue yang dulu lah ya. Kita kan bareng tuh dari zamannya di Kuala ya, sama Mas Rudy zaman dulu. Itu yang awal. Sekarang Black Hole Return ini Rudy sama Mas Rudy sama almarhum Faisal. Ini Faisal. Nah, harapan kita dengan Black Hole Return ini jadi salah satu apa melting point buat anak-anak musik yang ada di Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya.